Kembali lagi bersama saya Anggi Ratnasari. Kali ini Anggi akan review rumah di Jakarta Barat, guys. Tepatnya ini di Kapling DKI. Lokasinya strategis, areanya homey, nyaman ya buat tempat tinggal. Di sini ada rumah brand new, 4 lantai. Kita akan review secara detailnya satu per satu lantai. Untuk luas tanahnya yang di sini cukup besar, 131 meter persegi, dan luas bangunan 240 meter persegi, 4 lantai, 5 kamar tidur, 4 plus 1 kamar mandi, guys. Yuk ikutin lagi untuk detailnya. Come on. Nah ini guys, untuk tampak depannya seperti ini. Keren kan? Modern minimalis, ini bergaya Eropa. Salah satunya di sini bagi yang nyari di Jakarta Barat, aksesnya luar biasa. Keren. Yuk ikutin lagi untuk detailnya. Ini carport muat 2 ya. 2 mobil juga cukup. Nah, ini di depannya seperti ini. Untuk ceilingnya tinggi. Lihat, unik. Lucu ya, keren di sini. Siap huni ya. Yuk masuk yuk. Ini untuk pintu, kita masuk. Sini, kita di ini di lantai satunya dulu ya. Ini udah tinggi juga nih. Ini pas masuk buat area tamu di sini. Lihat ceilingnya seperti ini. Nah, kita masuk ke sebelah sini ya. Nah, ini dia guys. Di lantai satu tersedia satu kamar mandi sebelah sini. Nah, ini kamar mandinya dan ini sebelah sini tangga. Nah, ini satu kamar di lantai bawah ya. Ini bisa diopsikan, bisa buat kamar tamu atau mau buat gudang juga bisa ya. Ini area belakang sini. Ini masih luas, masih panjang ya. Ini estimasi panjangnya 25 meter persegi. Karena luas tanahnya itu 131 meter persegi, lebarnya itu 5 lebih. Nah, ini buat area kitchen. Ini udah include juga ya. Lucu, homey jadinya. Keren kan? Itu untuk area kelebihan tanahnya ya. Bisa diopsikan buat taman-taman kering. Tuh. Oke, kita lanjut ke lantai 2. Yuk. Nah, ini ke lantai 2 ya. Nah, di lantai 2 di sini ada 2 kamar tidur. Mau diopsikan buat kamar utama bisa, atau mau di lantai 3 kamar utamanya juga bisa. Yuk kita akan lihat. Sebelah sini dulu yuk. Nah, sebelah sini buat area keluarga juga bisa. Nah, ini ada balkon nih. Kalau ini view-nya ke tanaman-tanaman ya tuh. Asri banget di sini. Tanaman-tanaman hias nanti juga itu kalau emang ada yang beli dijual. Oke, yuk kita lanjut. Nah, kita ke sini. Nah, ini dia. Ini satu kamar di lantai 2. Nah, ini dia ya. Luas, tinggi ceilingnya. Ada satu kamar mandi juga di sini. Dan untuk pencahayaan ini view-nya ke belakang ya, tuh. Pokoknya pencahayaannya semua dapat. Nah, ini kamar mandinya. Oke. Kita lanjut ke lantai 3. Ini akses ke lantai 3-nya, guys. Di lantai 3 ada 3 kamar tidur. Ini, salah satunya ini. Setiap kamar itu kita sudah include kamar mandi ya. Dan udah luas itu kamar mandinya tuh. Nah, lanjut yuk ke kamar selanjutnya. Kamar yang kedua. Di sini ya udah include seperti ini ya. Kabinet-kabinet sini udah include. Jadi udah ada, ini udah ada kamar mandi, hexosnya pun udah ada. Oke, lanjut yuk. Ini kamar yang ketiga. Bagi yang nyari kamarnya banyak, salah satunya di sini ada 5 kamar tidur, guys. Kita ke lantai 4 yuk. Lantai 4 itu ruangan serbaguna, luas sekali. Yuk. Ini dia. Ini ruangan serbaguna ya, bebas mau dipakai apa aja bebas. Karena ini konsepnya plong tuh. Dari depan sampai belakang plong. Terus bisa lihat tuh view-nya. Nah, itu dia. Kalian pasti tahu ya, Bumi Permata Indah itu di mana. Dan itu seberangnya udah apartemen The Nice. Tuh, tinggal selangkah. Oke, kita lanjut ke sini. Di sini juga ada kamar mandinya, guys. Luas.
Gimana guys? Boleh nih salah satu di sini ya, opsi bagi yang nyari rumah siap huni. Untuk desainnya oke, bisa dilihat ini untuk kamarnya banyak, luas tanahnya juga cukup besar, 131 meter persegi, luas bangunannya 240 meter persegi, salah satunya di sini. Yuk, siapa yang penasaran? Segera infonya nih, hubungi Anggi di bawah ini untuk cek lokasi. Oke, thank you guys, bye-bye.